Oke, guys, kembali lagi dengan saya di FPS 45. Oke. Jangan lupa subscribe dulu dan like, komen, and share konten ke teman-teman kalian. Oke. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama DNS 45. Sekarang saya lagi main ke jalur rel kereta api ya, di daerah Sumber Sari, Pagaden, Subang. Nah, ini aktivitas pagi hari, warga sudah mulai beraktivitas ya. Kelihatan tuh udah ada yang turun ke sawah. Udaranya sejuk banget. Ini jam 6 pagi, masih sedikit ada embun kelihatan ya di sebelah sana. Itu ada pegunungan, hamparan sawah. Pokoknya sejuk banget ya. Kalau suasana pagi hari di perkampungan itu seperti ini ya, udaranya segar, bikin napas lega. Pokoknya bikin betah ya guys. Oke. Kita lanjut nanti lihat kereta lewat ya. Seperti apa keindahan kereta api di pagi hari lewat jembatan ini nih. Ini jembatannya double nih, double track ya. Ada dua nih. Jadi ada yang ke arah Cirebon. Nah ini saya yang ke arah Jakarta nih, yang ini nih. Nah, yang sebelahnya arah Cirebon ya guys. Ini saluran air yang dari pintu kecil ya, pintu macan, ini mengarah ke jalur arah Binong sana ke Kali Jatiluhur ya. Nah ini matahari sudah mulai terbit, terang banget guys. Menurut perkiraan cuaca hari ini terang. Dan ini jalur kereta api yang ke arah Cirebon ya guys. Mantap banget udaranya guys. Nah kita nyobain lewat jembatan. Nah kalau di jembatan kereta api ini masih pakai balok kayu ya, beda sama yang di seberangnya yang bukan jembatan. Kalau yang bukan jembatan itu pakai balok beton gitu. Kalau yang jembatan dia pakai balok kayu gitu guys. Nah kalau ini nih balok beton nih, gak tahu kenapa di jembatan diganti, apa bukan diganti, emang dari dulu pakai balok kayu ya, mungkin biar mudah perbaikannya gitu ya guys. Nah ini ke arah selatan, pegunungannya mantep guys. Itu Tangkuban Perahu ya guys, Tangkuban Perahu daerah Bandung tuh kelihatan dari sini. Emang jarak dari Pegaden ke Bandung yang nggak cukup jauh ya, cuma di kisaran 60 km perkiraan ya. Nah ini lampu ya, lampu yang memberi instruksi ke masinis. Ini kalau kuning berarti dia hati-hati ya, kalau hijau berarti tanpa berhenti, tanpa hambatan dia lewat terus di stasiun depan. Kalau merah dia harus berhenti gitu. Nah tanda-tanda merah ini apa, lampu ini diatur oleh penjaga pintu guys.
penjaga pintu rel kereta api. Gitu. Dan ada yang otomatis itu sifatnya bunyi ya. Penjaga kereta api sifatnya bunyi, bukan lampu yang tadi. Nah, kalau di sebelah sana tuh kelihatan gak? Ada lampu merah. Nah, berarti kereta harus berhenti. Gitu, guys.